Sajaran yang itu dua imah di Desa Tarajusari, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, ruksat satu tas kageru cai walungan Cisangkuy anu ngagulidag. Samalah tanah di eta lalawak oge barengat, satu tas bronjong di sapasang di eta babantar walungan. Kukituna warga nuboga imah kapaksa ngungsi ka imah kadang warkana. Dua imah di Desa Tarajusari, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, ruksak parna, balukar kagerus kucai walungan Cisangkuy. Liantik itu, dua imah sejena oge meh-mehan ruksak, lantaran tanah di sabuderenana mimiti rarengat. Eta musibah teh karandapan poe Senin paso sore. Cek salah seorang warga, Wahyu, samemeh musibah tanah urug, warga ngarasakeun ender turta tanah di sabuderenana rarengat. Dua hari kejadiannya kemarin. Kemarin sama makin parah. Iya, yang kemarin yang parah. Ini terjadi ini semenjak ada bronjong atau gimana, Kang? Iya, sudah ada. Sudah ada. Mungkin ada getaran. Gitu. Getaran apa? Getaran bronjong. Baru retakan. Ada retakan. Oh, jadi sebelumnya memang nggak pernah ya, debit air, debit air besar pun juga? Enggak. Nggak pernah. Eta kajadian teh ngabalukarkeun warga nu boga imah kapaksa ngungsi ka imah kadang wargana. Korban miharep pamarentah Kabupaten Bandung kitu deui Provinsi Jawa Barat sagancangna ngomean imah warga anu ruksak. Rezitia Prasaja, Bandung TV.